Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan Tasnimuddin Yassin supaya tidak mencabarnya untuk mendedahkan bukti di sebalik dakwaan penyelewengan perbelanjaan RM609 oleh Pentadbiran Perikatan Nasional atau PN sebelum ini. Anwar ketika sidang media pertamanya selepas dilantik Menteri Kewangan hari ini memaklumkan terdapat beberapa proses dan prosedur yang tidak dipatuhi semasa pemerintahan Perikatan Nasional. Beliau juga mendedahkan bahawa syarikat yang mempunyai kepentingan memabitkan keluarga turut terlibat dalam penyelewengan perbelanjaan itu. Ini sama juga tentang apa yang kontroversi dibahaskan sekarang tentang RM580 bilion, RM600 bilion ringgit semasa PKP, darurat dulu. Di Parlimen saya telah sebut bahawa sebenarnya kenyataan itu sengaja mengeliukan seolah-olah kerajaan ketika itu berikan wang begitu banyak kepada rakyat, RM600 bilion ringgit. Bilangan sejumlah besar sebenarnya adalah wang KWSP, wang rakyat sendiri, ya. Itu saya dah ulas dua tahun yang lalu, ya, di Parlimen. Jadi seolah-olah satu usaha mengeliukan. Jadi yang bawah-bawah ni tu tengok begitu hebat kita belanja RM600 bilion. Sekarang baru diakui sebenarnya bukan, ya. Kerana wang itu wang KWSP dan juga wang bank melalui peraturan keputusan moratorium. Ya. Tetapi ada beberapa puluh bilion lain yang dibentukkan yang menunjukkan ada pelanggaran peraturan. Ya. Jadi saya nak berikan peringatan kepada Tan Sri Muhyiddin, jangan cabar kerana memang ternyata ada beberapa proses dan prosedur yang tidak dipatuhi dan beberapa syarikat yang berkepentingan atau terkait dengan keluarga juga terlibat. Jadi saya ingin jelaskan, bukan maksud saya, seperti mana saya nak tumpu perhatian mengurus negara ini, memacu pertumbuhan ekonomi dan memberi kebajikan kepada rakyat. Tapi sebaik di cabar, kita terpaksa melihat kalau boleh hentikan, seperti mana 7 bilion ringgit ini boleh kita hentikan, ya, dan mereka boleh war-warkan bersih, tidak bersih. Tidak bersih sama sekali bila kita sebut tentang kelulusan yang dibuat tidak mengikut peraturan. Begitu juga tentang kelulusan semasa PKP.